Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Via Totem dan Black Santa. Ini by the way gua cuman rolling biasa ya guys. Kebetulan gua juga nggak kumpul sama teman-teman. Gua di sini netrite santai sambil apa ya guys ya? Sambil review apa? Nah ini gue cerita dulu nih sebelumnya. Ini berhubung gue ganti kamera ya. Ini gue pakai kamera iPhone 11 Pro. Nah yuk, terus permasalahannya di situ tuh adalah di mic ya. Gue sempet yang coba mic yang sebelumnya yang sempet gue pakai buat ngevlog, yaitu Android. Nah di situ gua sempet berulang kali setting mic-nya kayak gimana, entah itu ditutupin busa lah, entah itu ditambahin kapas lah biar meredem anginnya gitu. Alhasil tetap hasilnya itu tetap sama aja, masih ada angin yang masuk sama nggak connect. Nah di situ gua berulang kali nih. Nah ini pengalaman konyol gua ya. Gua udah yang beli mic juga, terus beli adapternya sekalian, tapi tetap sama aja hasilnya, tetap kayak gitu aja. Kenapa ini udah jauh banget mendingan, lebih better banget ngevlog pakai iPhone, terus gua bisa ngomong secara lancar, suaranya nggak yang nyempreng banget, sama suara angin juga nggak masuk. Itu gua pakai mic tipe wireless Bluetooth, yang di situ gua pakai Saramonic yang tipenya Blink 100 B3. Nanti bakalan gua tunjukin barangnya ya. Hasilnya bagus, puas banget, gua udah yang lega banget bisa nge-vlog dengan tenang gitu kan. Di sini gua cuman masang ala kadarnya, yang di wireless cukup di HP bersamaan dengan holdernya. Kalau buat mic itu gua pasang di daerah belt ya, karena cukup jauh juga dari mulut kita buat ngomong itu, jadi nggak yang nyempreng atau ngebas banget, tetap yang kita kasih jarak. Nah terus harganya ya cukup bisa dibilang mahal kalau buat gua ya, tapi emang bener-bener ini sih apa, bener-bener kualitas banget sih, bener-bener yang worth it. Gua gunain buat vlog, buat antisipasi aja kalau misalkan gua nengok ke kiri atau ke kanan itu biar wirelessnya itu dia nggak copot, itu gua tambahin kabel buat memperkuat aja sih sama antisipasi. Nah ini udah yang nyaman banget ini buat vlog, soalnya gua setting ini, setting itu, setting begini, setting begitu pada sebelum gua beli ini. Sumpah ribet banget. Nanti gua bakalan tunjukin settingan holder di helm gua itu kayak gimana, sama penempatan khususnya mic itu di mana, nanti gua tunjukin. Jadi ini buat para motovlog yang mungkin khususnya pakai HP, nyaman pakai HP daripada pakai action cam, ini bisa rekomendasi banget. Nah ini gua coba buat ngebut ya. Suara noise-nya masih tetap ada, cuman dia jauh
lebih mendingan banget, tetap yang aman. Nah, ini mungkin gue bakalan cari tempat buat duduk-duduk bentar, terus review barangnya ya guys. A few moments later. Nah, ini gua tanpa mic ya buat reviewnya, soalnya alatnya gua lepas buat review. Terus nah, ini buat alatnya Saramonic Bling 100 K3. Ini buat wireless-nya ya, buat nanti kita pasangin di HP. Terus nah, ini penampakan helm gua AGP nih. Ini ori penuh dengan sejarah. Nah, ini kenapa gua kasih apa namanya kabel tambahan ini. Ini aslinya gak fungsi, cuman karena dia type C ya kan, ini buat nahan wirelessnya yang mungkin gua udah pasang di HP, terus buat antisipasi kalau misalkan ngebut kan, takut kalau lepas, soalnya barang mahal. Terus gua tancepin sini jadi biar dia tetap ketahan juga. Nah, ini buat mic-nya nih, gua pasang di belt di sini. Terus udah ada dead cat-nya, gua pakai sekalian. Nah, jadi kalau ngebut aman banget. Kalian udah cukup bisa ngeliat hasilnya ya dari vlog gua. Dan simple banget sih, tanpa ada kabel atau segala macem. Mungkin itu dulu aja, sekian vlog gua buat review ini Saramonic ya. Rekomend banget buat ngevlog, cakep dah pokoknya, walaupun harga mahal. Cara penggunaannya mungkin kalian semua bisa searching aja di YouTube cara gunanya gimana. Terus gue cuman review mic ketika gue ngevlog pakai motor, terus buat tes buat ngebut itu suara aman apa enggak. Ternyata ini aman banget dan rekomend banget, apalagi buat iPhone. Oke guys, mungkin sekian dulu vlog gua malam hari ini. Jangan lupa buat terus ikutin vlog gua, dan jangan lupa buat klik like, comment, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.